Minangka tarekah pikeun mupulihkeun ekonomi Jawa Barat dina mangsa sasalad COVID-19, pamarentah Provinsi Jawa Barat rukun gawe jeung sawatara stakeholder diantarana Bank Indonesia Jawa Barat lebah ngokolakeun West Java Investment Summit atau WJIS. Eta WJIST ditargetkan mampu ngahontal realisasi investasi 127 triliun dina tahun 2021. Pada hari ini tentunya saya direven Senin 18 Oktober. Dina konferensi pers MAPAG West Java Investment Summit atau WJIS 2021, Kepala Dinas DPMP TSP Jawa Barat Noneng Ngeceskin, tahun ieu pihakna boga target realisasi investasi anu nitih 127 triliun sapanjang tahun 2021, anu mangrupa target pangluhungna batan provinsi sejena di sakuliah Indonesia. Pihak Nage natawarkan 30 proyek di WJIS 2021 anu nitih 41 triliun. Liantik itu, pihaknya nemberakan prak-prakan nanda MOU antara BUMD jeng investor serta pamarentah kalauan jumlah genep 1,5 triliun. Kita mendanggilkan 127 triliun di tahun 2021 ini. Sepanjang tahun 2021 itu merupakan target tertinggi untuk sebuah provinsi sebetulnya dari BKPM. Itu target realisasi investasi. Kemudian kita juga menawarkan ada sekitar 30 proyek di tahun WJIS ini, itu nilainya 41 triliun. Dan juga sudah ada MOU signing, penandatanganan MOU antara BUMD dengan investornya, kemudian juga antara government juga, dan totalnya adalah 6,5 triliun. Sajroning kitu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Bambang Pramono ngeceskeun, dina tahun 2021 pihakna boga target anu leuwih hade batan 2 WJIS samemehna, tapi ka ngokolakeun road to WJIS diantarana Forum Infrastruktur. Tapi ka yeuna rea investor anu asup ka Jawa Barat tebeh kaler. Pihakna miharep jaga bakal aya blueprint lelewek anu boga potensi keur investasi. Apa saja sih ekosistem investasi itu kita definisikan. Mudah-mudahan kedepannya ada blueprintnya ya Bu ya. Jadi ketika kita sebagai orang menjualan, kita akan tahu blueprintnya. Etalasenya apa aja. Kalau ada investor seperti ini, maka kita tawarkan yang tempat investasi yang seperti ini. Apakah UMKM, apakah kemudian bisa menengah, kemudian kecil, apakah pariwisata, konstruksi, perumahan. Mudah-mudahan jadi lengkap. Ini yang perlahan-lahan bersama-sama kita akan lengkapi. Di sagedengan eta, salah seorang partisipan WJIS anu mangrupa Direktur PT PMSE Dimas Kaharudin ngebrehkeun, pihakna teu butuh waktu anu lila keur nyangking perizinan ngawangun proyek pembangkit tenaga surya di Cirata. Eta hal teh nyindekeun nyorang investasi di Jawa Barat kawilang gampang. Adapun yang kami rasakan ketika menginisiasi proyek ini dari sisi perizinan dan sebagainya adalah sangat mudah sekali. Di mana hal ini sebagai informasi biasanya pengembangan pembangkit kan membutuhkan waktu bertahun-tahun ya. Tapi untuk proyek atas kartu Cirata ini alhamdulillah bisa selesai dengan beberapa bulan untuk proses perizinan. Ini membuktikan bahwa pelayanan maupun iklim investasi maupun perizinan di Jawa Barat adalah sangat luar biasa. Dina mangsa sasalad COVID-19 ayeuna, investasi dipeharep leuwih walatra ke resiliensi ekonomi di Jawa Barat. Prospek ekonomi global turta ketak memenah ekonomi domestik ngaliwatan vaksinasi anu mayeng, dirong bakal ngunyangkeun iklim investasi anu leuwih kondusif turta optimisme keur investor. Sokomo Dumasar Kandadata PDRB, investasi nyumbangkeun widang ekonomi Jawa Barat anu nitih 24,88%. Eta hal teh nyindekeun ngaronjatkeun investasi mampu ngarojong ketak mupulihkeun ekonomi Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.